Inilah suasana di dalam kabin pesawat Lion Air nomor penerbangan JT775 dengan rute Manado-Jakarta. 198 penumpang kesal akibat penerbangan tertunda 2 jam. Mereka makin marah karena selama menunggu di dalam pesawat, sistem pendingin tidak dinyalakan, sehingga para penumpang kepanasan dan sulit bernapas. Saat pilot menjalankan pesawat menuju landas pacu, suhu kabin makin pengap. Penumpang pun panik dan protes pada pramugari untuk segera mengaktifkan sistem pendingin. Karena tidak ada tanggapan positif, sebagian penumpang nekat membuka pintu darurat sebelah kiri belakang. Pilot pun terpaksa membatalkan penerbangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Muhammad Irzal, TV One, mengabarkan.